Ya Rasulullah, min waladi Adam? Qala la yadrun khuliqa Adam amla. Wa an ataqala in talaqtu yawman ana wa Ubayd ibn Umairin ila Aisyata radhiyallahu anha wa bainana wa bainaha hijabun wa bainana wa bainaha amun adana wa bainahuma salata wa bainaha hijabun faqalat ya Ubayd ma yamna'uka min ziyaratina. Ubayd, kenapa ikam jadi kada beelang kamari lawas? Qala qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang jadi kada sampat baelangan karena ada hadis Nabi jua. Zurriban tazdad hubban. Lah. Baelang-elangan itu dijajarangi aja supaya tali silaturahim bertambah erat. Nah, ini jadi kira kuat hubungan nah jajarang aja berdapat. Jaga-jaga lah, bertambah cintanya. Ay, rancak ibalayar jajan-jajan yang banyak datang tak hanya rasa kawin pulang. Jaga-jaga. Ya. Qala ibn Umair hadithina bi'ajaba ma ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku Aisyah, coba ceritakan kepada ulun nang paling ganjil pernah sempian lihat dari Rasulullah keganjilan itu. Fabakat, keganangan Rasulullah menangis. Keganangan Rasulullah menangis gue. Teringat kejadian di masa lampau. Qalat kullu amrihi kana ajaban. Kalau kita menanyakan apa yang paling ajaib perkataan perbuatan Rasulullah, tidak ada yang tidak ajaib. Semuanya ajaib. Nah, kalau kegampangan orang dilajari Nabi penggerak melihat akan rahasia Rasulullah, jadi ajaib semua. Semua ajaib. Tingkah lakunya tunduk tingadahnya jadi hukum adalah orang mengkaita Rasulullah itu apa aja jadi hukum adalah orang kaita apa aja jadi hukum gawinya kah pendernya kah semua jadi hukum untuk Allah bah kita nang handak ba umrah suka pilih misalnya di Makkah handak di Tanim handak di Ja'ranah Ja'ranah itu apa gawian siden perbuatan jalan apa anu tanim suruhan siden ya lah suruhin Siti Aisyah lah nah ayahnya saya jadi hukum aja apa aja jadi hukum mun kita begawi itu mau ini kan jadi hukum kan jadi hukum apalagi kullu amri kana ajaban nah lalu berkisah atani fi lailati Rasulullah masuk kepada aku pas giliran aku hatta masa jilduhu jildi sehingga menyentuhlah kulit Nabi kepada kulitku orang laki bini nah ini teringat ini yang jadi tetangit hatta masa jilduhu jildi sehingga menyentuhlah kulit Nabi kepada kulitku orang laki bini nah ini teringat ini yang jadi tetangit kan orang bahari guru kulit ke kulit berdapat ya kabar salaman lawan Nabi orang bahari nyata wafa menuruti sahabat orang berdapat Rasulullah bersalaman beriman juga pang mun berdapat bersalaman kata beriman bujahal itu pang sama ya nyata mempercaya bujahal itu pang sampai kau ini Abu Jahal itu riwayatnya ada ya lah kada ada orang ma'arawahi ada orang ba'arwah Abu Jahal ya lah kalau kita bertahlilan ke Abu Jahalnya ada Abu Jahal faqala darini usalli li rabbi hai Aisyah tinggalkanlah aku hendak berhubungan dengan Tuhanku faqama idal kirbah maka Rasulullah meninggalkan Siti Aisyah padahal sudah bersampuk kulit mendatangi geriba
cinta kepada Allah daripada kepada umatnya. Rasulullah ini akhlaknya jadi hukum telah. Jadi hukum Allah melebihakan Allah daripada bini. Qul in kana abaukum wa abnaukum matah. Nah. Kemudian summa qama fatawaddoa minha, Rasulullah berwudu mengambil banyu nang di geribadre. Lalu summa qama yusalli, ini tengah malam jan ya. Bayang. Cucuklah rakaatan minal mutazawwij afdal min sab'in rakaatan minal 'azab. 2 rakaat orang yang sudah berbinian lebih gunung pahala daripada 2 rakaat 70 rakaat orang yang bujang. Sebab orang berbiniannya ada ujian. Hendak bangun tengah malam ada ujiannya nenek. Tapi tahan ujiannya, ujian orang ini lulus. Ujian. Sembayang 2 rakaat dulu. Limbah itu terserah ya lagi. Nak menugal. Fabaka sesudah sumbah yang Nabi lalu menangis diitihi oleh nang bini. Ballat hatta ballat lihyatuhu. Ya. Lihyah tu mana salah? Ballat jadi tanya tertinggal tulah. Tertinggal tulis hatta ballat lihyatuhu bahasa napanya? Janggut. Tuma sajada sujud Nabi hatta ballal ardu sampai basah pulang pas sujudan. Menangis summa toja'a lalu berbaring ala jambihi di lembungnya hatta ata bilalun yu'adzinuhu bi salati subuh, sehingga datang Bilal memadahkan salat subuh. Jadi kada datang istri Aisyah lagi nih, padahal sudah kulit ke kulit bersampok. Coba faqala ya Rasulullah wa ma yubkik, apa nang menangis akan pian, ujar Bilal. Waqad qaffarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, maka pian sudah kada berdosa. Ma taqaddama min dhanbik, mulai di azan. Ma taqaddama ta fil azan, di azan sudah diampuni. Wa ma ta'akhkhar, di fi ma la yazal. Di azal taqaddama ta'akhkhar fi ma la yazal, tidak ada dosa. Apa nang ditangisakan lagi? Faqala waihaq ya bila kasihan engkau hai bila. Wa ma yamna'uni an abkiya wa qad anzalallahu ta'ala alayya fi hadhil laila inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laila wan nahar la ayatin lil albab summa qala wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Rugi ulun kada kawa melabi guru ulun memaknai ka itu wailun tadi rugi liman qara'aha, urang nang bisa membaca inna fi wa lam yatafakkar fiha, tapi kada memikirakan artinya kada maamalakan tafakkur. Ada kalau termasuk rabbana ma khalaqta hadza batila, ya kan. Ujar guru ya, barang siapa malam mata ke atas langit melihat bintang, waktu mata melihat bintang muntung membaca rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, diberi Allah taala pahala seitung-itung bintang nang di langit. Nah jadi kita wayah pejalan-jalan kan apakah menjenguk ka di jendela melihat mata ke langit melihat bintang baca ayat tadi pahalanya saya bilang-bilang bintang di langitnya. Untung juga kada nambah melihat bintang tah. Aduh bah. Ada bacaan rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabanna. Qila lil auza'i ma ghayatut tafakkur fihinna, apapun puncak daripada tafakkur pada makhluk. Qala yaqra'uhunna ayat tadeh wa yaqiluhunna, artinya dibaca sambil dipikirkan. Qala Junayd radhiyallahu anhu asyraful majalisi wa a'laha al-julusu ma'al fikrati fi maidanit tauhid, paling mulia duduk, paling tinggi duduk, yaitu duduk sambil memikirkan di medan-medan wahdaniyatullah. Iya ujar orang bahari gula, memandang nang satu di dalam nang banyak, syuhudul wahdah fil katrah. Nah, kan ini banyak, kalau awak kita aja nih banyak, coba rambut banyak,
bulu mata banyak. Nah, kepala lawan telinga sudah banyak, walaupun seikong, tapi banyak macamnya. Nya tiap-tiap kul ada juzunya, tiap juz ada kulnya. Ya Allah, jadi suhudul wahdah fil kathrah itu asraful majalis wa a'laha. Nah, wa tanassumu binasimil ma'rifah, dan bersedap-sedap dengan tiupan anginnya ma'rifatullah. Inya kalau sudah orang masuk ke ma'rifat itu nang kaya angin subuh meniup nyaman banget, sedap. Kita subuh tuh kan dibuka jendela, Allah tahu lagi ya emak gugur dalail di tangan, artinya daripada sedapnya tampuran-tampurannya itu. Ma'rifat diumpamakan seperti itu. Wasyurbi bika, kan tadi mintu ma'al fikrah wat tanasumi, kasih itu atapnya. Wasyurbi ma'as menyanta wasyurbi bika asil mahabbah min bahril widan, meminum dengan air cinta yang diambil air itu daripada lautan-lautan widad. Ya lah, ya kasih juga aja kita. Ya mintu gue, kalau kita nih semuanya kan kita ini sumbernya wujud kita dan seluruhnya alam ini daripada makom mahabbah. Artinya daripada kecintaan Allah timbullah kita dan yang lain-lain ini semua daripada kecintaan Allah. Nah, daripada bahril widadnya Allah, ya kan? Kita minum, kita rasakan kecintaan Allah tuh kita rasakan. Kuntukan zan makhfiyan fa ahbabtu an urafa. Fa ahbabtu, syahidnya fa ahbabtu. Aku cinta an u'raf, supaya aku dikenal orang. Lalu fa khalaqtul khalqa, fa khalaqtu kan tafriq daripada fa ahbabtu, ya toh. Artinya jadi khalqillah ini adalah sumber daripada ahbabtu, daripada maqam mahabbah. Lalu kita sudah memikirkan demikian, kenapa kita kada cinta lawan Allah? Hal jazaul ihsan illa al-ihsan, itu ngarannya kada tahu di diri. Nah, kalau tahu di diri, terbitnya diri daripada mahabbah Allah, aturannya kita itu merasa mahabbah Allah tuh, mahabbah Allah kita rasakan. Ya Allah, adalah mau sakit hati, kadang mau. Dalilnya kuntukan zan makfian, fa ahbabtu, syahidnya fa ahbabtu an uropa, lalu fa khalaqtu. Jadi khalaqtu itu kan dari ahbabtu, kada. Oleh sebab itu di sini perkataan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wasyurbi bika asil mahabbah min bahril widat, ya Allah binawrah min mahabbatillah, ya Allah tuhayi fuadi afna biha an kulli ma siwa Allah, ya Allah bainal anami syairillah. Nah itu, ya Allah bidarrah min mahabbatillah, artinya bidarrah itu bizauqi mahabbatillah, merasa akan itu. Nah, amun Tuhan cinta sudah aja cinta, buktinya cinta mulah nih pun sudah. Nang tanyaman sedikit bukti Tuhan cinta, padahal hadis tadi kita percaya sudah. Coba uma kita lon abah kita liakannya kada baca cintaan, kadinya mau kan kawin. Ya kala waja'ala bainakum, jadi daripada mawaddah warahmah timbul ngiar-ngiar ini. Itu nang nyata aja tenang taparak. Kalau tadi kan hadis kita percaya, tapi kadang-kadang terjauh sedikit itu, terjauh. Nang taparak ini ternyata menunjukkan dalil bahwasanya kita terjadi daripada nama wadah dan terjadi daripada rahmat. Nah, ya kalah daripada rahmat, terjadinya kita ini dari rahmat, dari mawadah. Jelas saja kalau pendirinya tah. Wan nadhari atap kepada ma'al fikrati bihusnid dhanni billah, serta bala lihat itu baik-baik sangka lawan Allah. Mun kita bala lihat kada baik sangka,
kada baik sangka itulah nang menutup nazar kita kepada makrifat tadi. Kada sampah karena ada su'udzon. Padahal nampak aja rahasia Tuhan tu nampak. Karena kita su'udzon, lalu kada terbuka rahasia itu. Misal orang tengah malam mengetok, uja ulu sungai bakatok. Betakon nang dalam rumah. Siapa bakatok? Bapaknya Timma. Lah, handak maanjuri nih. Syup panas-panas. Saballah ayamnya. Saballah basanga. Tapi nangaran jahat sangka si ampun rumah musim maling, disangka ini bapada bapaknya Timah lain nih sualing kada membukai lawan-lawan. Akibat seorang jahat sangka kada membuka lawan, kada melihat lawan orang meta. Fadzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ya kan? Oleh sebab itu husnudzan wa li husnidzan lazim wa huwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tulalaili wa nahari. Ya kan lah? Orang kafir boleh aja lawan Tuhan itu karena Islam minyak mati. Orang Islam pang boleh aja terpalit jadi kafir matinya. Husnudzan billah terhadap siapapun husnudzan billah. Nah ini mun handak tabuka makrifat. Duduk ma'a husnudzan billah ini a'lal majlisul. Terserah aja duduk mah itu di atas tikar mana kah? Permadani kenapa kah? Muntung kada bependek. Bala lihat itu dengan husnul nazar. Apa husnul dzan? Bala lihat dengan husnul dzan. Summa qala ya laha min majalisin ma ajallaha. Aduh majelis itu mulianya. Wa min syarabin ma aladdahu. Aduh minuman makrifat itu paling nyaman. Paling nyaman makrifat. Nah, kalau kita telah minum makrifat itu paling nyaman jenenge daripada jima. Kalau jima itu uyuh. Cici pulang. Kalau makrifat nih ya Allah nyaman babanarang. Tapi dua-duanya digawi kada salah juga. Wa min syarabin ma aladzahu. Tuba liman ruziqahu. Orang berpendir lah. Ini orang pendir orang nih. Wa min syarabin ma aladzah. Tuba liman ruziqahu. Nah, tuba liman ruziqahu. Artinya dibari iya. Akan dia akan itu syarab tadi. Nah, aja jalin nih bahari kuranya entah buat benasib nyata. Ya syarab syarab apa jane? Ahli sofa. Ya syarab syarab ahli sofa. Ya ta. Bayanu hakikatil pikir. Masuk kita nang kayak apa pikir? Wasamara tihi nang apa hasilnya? I'lam annal fikrah wa ihdaru ma'rifataini fil qalbi liyastathmira minhuma ma'rifatun tsalitsatun. Kalau hendak berpikir dihadirkan dua ilmu dulu. Diandak dua ilmu itu ke dalam hati. Kawinakan dua ilmu, nah baranak ma'rifat. Ini kesannya aja. Nah, itu. Misaluhu ayya'rifa. Misalnya annal akhirata khairun wa abqa. Coba Imam Ghazali gara langsung aja maksudnya tafakur tak dimasuk akal jin akhirat aja lah. Kan kita ini katuju memikirkan dunia ini sampai jadi ahli pikir disebut silongor. Umpama maka ganal hidung disambat ulang silongor tuh ganal. Padahal pikirannya inggan sini aja, inggan dunia nah ini aja. Kada habis juga bilang dunia. Imam Ghazali langsung coba dunia lebih akhirat lebih baik daripada dunia. Ini kan dihadirakan dulu dunia, lalu akhirat dihadirakan. Lalu kawinakan timbul pikiran milih akhirat. Itu hasilnya. Hasilnya tah ni buruk jabok. Ini hanyar kokoh, amun utak masih ada waras, kenapa jadi memilih nang buruk lawan jabok? Waras lah ngarang nita. Maka kita ini ketuju tepat kertu ya Allah, tapi kada membuahkan. Duit tadi disimpani lawan dibariakan, amunnya disimpani habis. Amunnya dibariakan jadi suka
amun utak mawaras, nah insya Allah subih kada jadi miskin amal lagi. Artinya kata coba amal. Nah. Ayya arifa anil akhir khairun wa abqa. Itu pertama lah. Ini duduk ini nak akhirat ngerannya. Walaupun kada pakulah duit, tapi orang cari duit tu segera makan sudah makan. Tadi apa lagi? Sudah makan. Napa lagi? Nah ini ya pulang. Anil akhir khairun wa abqa. Nah. Wa makana khairan wa abqa kana bil ikhtiyar akhra. Wa makana khairan wa abqa kana bil ikhtiyari akhra. Ya kan? Dan tadinya milih nang kandal nini aja. Ya Allah, napa yo? Awit. Ujak nang kandal nini tu kada kang itu ja. Anu teteron nanti jangan untuk kada kang nang anu jo selawar Lopez tu jadi. Selawar Lopez kandal kuat. Menapas pokon kasih rahu tangan mesin cuci diandak rusak kata gampangan serabar Lopez. Lopez kalau ngarinya ah, kalau tersalah tolong bujurakan Lopez dah lepes nah ya barangnya nyepis juga putingnya barang menang di puting. Aku telah melihat orang yang ketujuh berpikir kalau rasa marah saja. Namunnya datang kita minta nasihat Pak. Ya. Siap. Nasihatnya kalau Allah Ta'ala. Innama amwalukum wa alukum fitnah. Itu nasihatnya. Jadi jangan semata-mata pikir. Hanya kita itu diimbangi dengan zikir. Orang yang hobinya pikir hendaklah diberi nasihat imbangi dengan zikir supaya stabil semin sepil. Itu nyaminta nasihat diberi ya itu aja kesabaran. Lebih banyak zikir lebih bagus. Jadi pikirnya itu jernih karena isinya zikir. Sebab itu kalau orang ketujuh berzikir dulu, banyak berzikir, pak keluar, inya memikirkan yang dipandang itu tepat sama sekali. Bakasnya dulu, Rasulullah buktinya di Gua Hira Jabal Nur, ya kan? Mbah keluar apa? Mengagumkan, mengagumkan kada kegampangan mengagumkan. Rasulullah. Itu zikir itu mesti diperbanyak atau disamakan lawan pikir. Jangan pikir aja kada diisi ilon zikir itu harannya mahayal. Wal gharadu minat tafakkur adapun tujuan inti dari tafakkur tahsilul ilmi supaya kita itu tahu bahwa ini nang patut diambil si nang kekal tadi. Fi qalbi fayujibu dzalika halan lantaran kita tadi ada tafakkur timbul ilmu si ilmu itu menyebabkan halan hal itu amal hati artinya lalu hati itu kepingin lawan akhirat itu hal harannya sesudah hati kepingin lawan akhirat wa fi'lan waktu banyak diisi amal akhirat daripada amal mencari duit. Nah itu buktinya artinya 24 jam tuh banyak amal akhirat dari amal mencari duit. Ini hasil dari tafakkur tadi. Lihat aja 24 jam sama mulai awal dunia sampai akhir dunia kada berubah insyaallah 24 jam tinggal lagi isinya. Kalau orang bulah motor kuliah di luar negeri pian, satu detik itu sudah dicapai 3 buah motor. Satu detik. Inya masih memikirkan di mana satu detik supaya sampai jadi 4 buah motor. Itu menggunakan waktu. Al waktu asman minaz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau waktu lebih berharga daripada emas, kenapa waktu digunakan untuk mencari emas? Jawab. Nah, nang berharga ditukarakan lawan nang kada berharga. Ajaib ben ganjil. Al waktu asman minaz zahab. Cocok kok kada kamu kada cocok kita sudah juga kita dibungulinya bunga mati cakarnya idza jaa ajaluhum kada kesa kafa bil mati wa idzan tuntung
Kita sudah beelang-elang juga, ini orang sugih nah batate, orang alim kuburnya batate bujur. Beelangi orang tak umpat benar aja nang sugih ni tak umpat. Lamun niat orang ni tu nah sama-sama nang alim tu jadi elangi orang. Nang ini tak umpat benar kayaknya. Han melihat aja. Kenapa kita memilih bungul daripada ilmu ganjil? Nah itu hasil tafakkur ziarah. Ada itibarnya. Ada itibarnya. Bihima dengan hal tadi hanya amal hati, wa fi'lan amal awak, najatuhu. Disitulah selamat. Wahuma hal dan PR itu min samaratil ilmi, daripada anaknya si ilmu. Ilmu anak daripada tafakkur. Tafakkur mahajatakan diadu dulu dua benda, seperti akhirat dan dunia diadu. Bayanu majaril fikir. Ini duduk di sini aja kada kegampangan kita. Kuro duduk di majelis ilmu kada hudur majelis ilmin khairun min ibadati sana adakah hudur majelis ilmin khairun min an salatin apa aja alfi rakaatin ya kah ada mana kawa 1000 rakaat sembahyang sunat enggak kawa hadir majelis ilmu sudah kada gampangan nah. Amun ada wali Allah Ta'ala di majlis ini, nah ada wali sikong lah. Nah, wukufuka baina yaday waliyin lillah kahal batisyatin au kasajji baydatin khairun laka min an ta'budallah hatta tangkotnya irban irban yakni qit'atan qit'atan. Nah, duduk itu aja sakadar memarah susu separahan tak lepas ya seceretan aja duduk mah apalagi 2-3 jam punya ada wali di sini maka kita yakin ada ha majtama'a arba'un min ummati illa wa fihim mesti ada itu tanda ya kalau lah ha nah mesti ada siapa orangnya kada tahu ya kalau jangan mengaku sorong iya lamun busiah ayo aja busiah iya sorong busiah busiah artinya mah harap lah busiah. Arwah Abah Muni limbah datang jarah di Jakarta di Wali Songo singgah di Solo naik wada aji saat dudukan disurungnya bantal julaknya bersendeng berabasnya guru semen komplek lah guru ibad arwahnya sudah arwah jabatan nak aji saatnya gini arwah jauh sudah jadi guru bangil arwah jauh sudah guru bangilnya melihat Muni ya sudah napa mat ya nyata mana kan kalau oleh Abah Muni nah, dongeng Muni ayo ya. Ini obat orang kuyuhan ke sana padahal hanya Muni supirnya mengkesah kalau jalan Abah Muni wali itu empat bagiannya empat macam wali ta. Ada wali nang kada kenal dirinya wali orang nang kenal ada wali nang orang kada kenal sidin tahu nang diri sidin wali ada orang nang sebutingnya pulang sidin kenal diri wali orang tahu juga ada nang sebutingnya orang kada tahu sidin kada tahu juga nang diri sidin wali nah jadi aja abang mana kalau nang sidin misalnya tahu diri sidin wali orang kada tahu orang mamitna sidin mampuni sebab orang tumbari rahmat pak selamat. Amun artinya orang tahu, sidin kada tahu, ya kan? Orang berdahulu berjaga, takutan kalau pina kawalat. Artinya hati-hati nih, apabila tersalah jajak busiah doa sidin tersalah-salah, habis amunda runtuh lalu, kepacauan dulu. Gak irmanan lawan doanya, ini silah kalau mu'minnya di sini. Al-mu'min alif lam, lewat tambah kalau, ya Allah lah, mu'min kamen. Ya kan, aduh silah mu'min. Nah, di sana. Jadi orang nang hati-hati, badap orang selamat juga kalau tak. Orang tahu, sidin kada tahu. Orang tahu badap orang selamat juga. Ada nang ketiga jaman muni nyaman benar ni. Sidin tahu, sayang sidin orang. Orang tahu juga. Nah, ini nyaman benar urusan nenek. Ini sama ti tahu. Nang keempat ini jaman muni sidin kada tahu, orang kada tahu. Pak sidin tarik. Sorong juga. Pang dulu mau ulu-ulu sidin ne. Om sini sarik, katulahannya. Oleh sebab itu jabah muni, sorong kada wani sarik. Busiah sorong wali, kasihan orang. Nah busiah nih nak.
kaitnya. Nangaran guru zaman komplek lawan julak mengalakak tatawaan kada jadi kalas mata bangun bapak luhan minum banyak lon kagodok nopo ada sigar kawa pulang menerusakan perjalanan. Nah ini dongeng mune jadi kata bangga. Alami barangkala alami. Coba Allah li sholol hari kejadian tak. Inggi almarhum semenyansin berdahulu sudah hendak menghadang kita nang berdude. Habis wal ilmu sama rata tafakur summa qala bayanu majaril fikri wallah subhanahu wa ta'ala mudah ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'na wa'zidna ilna walhamdulillah ala kulli hal. Na'udhu billahi min hali ahlina nasal hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin. Yuqarribna ila hubbika Allah mastur uyuba mu'allimi anna la tadhab barakati ulubim anna ya karim wa sallallahu alhamdulillah. Masya Allah. La quwata illa lillah. Ampun maaf lah.